Bakal Capres Koalisi Perubahan angkat bicara soal sejumlah hasil survei yang menempatkan Anies Imin di posisi buncit atau urutan terendah. Muhaimin bilang hasil survei jadi motivasi untuk sering turun ke warga. Jadi motivasi, survei adalah bagian dari informasi yang akurasinya juga belum tentu benar. Tetapi tetap harus dijadikan motivasi untuk terus merebut kemenangan. Ada strategi khusus nggak untuk mengejut elektabilitas? Terus kita akan bekerja.